Dari puncak ekstrim bebas. Bobot dari Bubuhu adalah 1032. Selamat dan terima kasih atas partisipasinya untuk Bubuhu dari kandang Gandungan Farm Malang, Jawa Timur. Satu kosong tiga dua, bobot dari Bubuhu di malam hari ini. Banjarnegara, kita saksikan bersama-sama berapakah bobot dari Betul di malam hari ini, saudaraku. Berapakah bobotnya? Wow, tinggi sekali. Berapakah bobot dari Betul? Banjarnegara. Betul Banjarnegara. Berapakah bobotnya? 1199. Terima kasih untuk Betul dari Karisma Jaya Farm Banjarnegara. Kurang 1 kilo menyentuh angka 122 ya. Terima kasih, dan selanjutnya selanjutnya inilah putra mahkota dari Pak Edi Zati Wayang Farm Ngunut Tulungagung. Kita saksikan berapakah bobotnya, yaitu 1089. Terima kasih dari Bapak Edi Zati Wayang Farm Ngunut Tulungagung yang malam hari ini sehingga mengikuti di ajang kontes ekstrim bebas SI Kediri Raya. Ya, kita saksikan untuk Gundala Sakti dari Pacitan. Dari Pacitan, Gundala Sakti dengan bobot 1079. Terima kasih Gundala Sakti, pemilik Biyati Bahtara Farm Pak Gundala Sakti dari Pacitan. Terima kasih, dan selanjutnya bisa langsung dari Biksu. Malam hari ini kita saksikan bersama-sama berapakah bobot dari Biksu. Inilah sapi-sapi ekstrim yang tampil malam hari ini. Nama sapi Biksu dengan bobot 1046. Terima kasih Biksu. Inilah nama sapi Dewa. Dewa dari Haji Babang Sumber Ternak Farm. Ini dulu sapi ini pernah sempat dibuat kurban tapi nggak jadi. Oh iya. Nggak laku, terus dibeli Haji Babang ya. Sekarang malah buat kontes ya. Berapa? Wih, satu-satu guys. Satu-satu, 1-0. Inilah nama sapi. Aku dibeli Pak Haji Bambang malah kelas kontes sekarang. Cek. Nama sapi dia dengan bobot 1110 dari kategori kelas P3 ya. Ini mendapatkan suara 3. Kita saksikan berapakah bobot dari sapu jagat, saudaraku. Nah. Pelan. Wow, luar biasa. 1265. Siapakah pemilik dari sapu jagat? Apakah ini dari Terbang Farm? Ya, yeah. Adik ini, apakah bapak ini yang punya sapu jagat? Oh, yang mana? Keluar dulu. Ya, yeah, boleh. Pati, apakah ini di Kemayoran dulu dapatkan juara 3? Juara 3, oke.
Mudah-mudahan di malam hari ini bisa mendapatkan peringkat lebih baik lagi, Pak ya. Apakah ada rencana untuk dilelang malam hari ini? Mas. Ya, sementara gimana ya? Gimana? Saya terserah Anda. Lanjut dulu. Lanjut dulu. Tidak ada lelang malam hari ini. Belum dulu. Oke, terima kasih saudaraku. Bisa foto-foto dulu. Monggo dipersilakan untuk Sapu Jagat dari Tentang Farm Bangkalan Madura. Madura dong. Madura ini. Ya. Terima kasih. Ya, mantap luar biasa. Ya. Ya. Menurut kalian berapa? Dan teman-teman ini ada 18 peserta di kelas. Inilah nama sapi Bejo, pemilik Su yang sah Kediri dengan bobot 1098. Terima kasih untuk Bejo Su yang sah Farm Kediri Jawa Timur. 1117 kilogram. Ya. Di Kemayoran. 4 bulan yang lalu apakah bertambah? Apakah berkurang? Kita saksikan bersama-sama. Untuk Jagler, berapakah bobotnya? Jagler. 1164. Terima kasih untuk Jagler dari Sawung Seto Farm Gunung itu. Berapakah bobot dari Putra Soekarno? Di malam hari ini kita saksikan bobot dari Putra Soekarno, yaitu 1183. Terima kasih untuk Doyan Tempe Farm Blitar. Nama sapi Putra Soekarno. Susini, Mas Saif. Berapakah bobot dari Lexus? Berapakah bobot dari Lexus? Awas pelan-pelan. Oke. Bobot dari Lexus pemilik Basaman Basaif, Basaifam Surabaya. Dengan bobot 1121. Terima kasih Lexus. Awas pelan-pelan, pelan-pelan. Awas. Ini sapinya agak galak ini. Ya. Terima kasih untuk Lexus Volvo dari Basai Farm Surabaya. Berapakah bobot dari Volvo? Kita saksikan bersama-sama. Bobot dari Volvo. Wow. Bobot dari Volvo. Kita saksikan. 1203. Selamat untuk Volvo pemilik Basai Farm Surabaya yang malam hari ini dengan bobot 1203. Terima kasih untuk Volvo pemilik Pak Salman Basai Farm Surabaya. Wonosobo. Ayo dengar. Dengar. Ayo dengar. Ayo dengar. Tahun 2024 di kontes malam hari ini.
Inilah nama sapi Petro. Kalau tidak salah ini juara 3 di Boyolali kalau tidak salah. Juara 1 ya. Juara 1 P3 dengan bobot 1291. Luar biasa, terima kasih tim Harimau 76 Sumatera, Bapak Haji Hidayat Batubara. Beliaunya ada di sini. Ya, selamat malam Pak Haji, selamat untuk Petruk. Luar biasa bobotnya malam hari ini, mungkin ada sedikit penyemangat untuk para peternak sapi Indonesia malam hari ini. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Petro. Untuk pertama kali main di ekstrim, bobotnya cukup fantastis ya. Kemarin kita mulai dari 1050, sekarang sudah mencapai 1291. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Bapak Haji Hidayat ya, yang di malam hari ini juga ikut berpartisipasi dan memeriahkan ajang kontes HPPSI tahun 2024. Terima kasih untuk Petro ya, luar biasa Petro malam hari ini penampilannya. Dari kota Tulungagung saudaraku ya, bahwasanya ini dulu dari kota Tulungagung dan diboyong oleh kandang pedalaman. Dan malam hari ini kita akan saksikan berapakah bobot dari Brantas malam hari ini. Kita saksikan berapakah bobot dari Brantas kandang pedalaman farm. Iya, 1264. 1264. Terima kasih Brantas. Mungkin yang di malam hari ini menanti-nantikan untuk Brantas ditimbang ya. Dan mungkin malam hari ini sak onward dari kandang pedalaman juga ada di sini. Mungkin saya sedikit bincang-bincang dengan Brantas, apa benar ini dulu sapi dari kota Tulungagung Om? Betul, ini dulu sapi dari Tulungagung punya Bapak Rinto. Kenapa sapi ini saya kasih nama Brantas? Perjuangan untuk mengambilnya itu harus nyebrang sungai Brantas dengan menaiki kapal yang ditarik tambang itu. Terima kasih. Terima kasih. Yang sangat ketat antara Joker dan Bruno mungkin dijejer dulu. Stop, jangan dimasukkan dulu. Untuk Joker dan Bruno bisa ditempatkan di depan tumbangan. Persaingan yang sangat ketat antara Bruno dan Joker malam hari ini kita saksikan bersama-sama. Antara dari Saputra Farm Bondowoso dan juga kandang pedalaman farm. Inilah yang kita saksikan bersama-sama. Nama sapi Joker ya. Nama sapi Joker dan juga ada nama sapi Bruno yang malam hari ini kita saksikan bersama-sama. Yuk. Masuk, langsung dimasukkan untuk Joker malam hari ini dan menunggu di belakangnya. Oke. Karena ini pendatang baru, kita masukkan yang Bruno dulu. Malam hari ini kita masukkan Bruno dulu. Berapakah bobot dari Bruno? Kasih aplaus yang meriah untuk semuanya. Minggir dulu. Kita menjadi saksi di malam hari ini di kontes nasional APPSI tahun 2024 di Pantai Pusat di kelas paling bergengsi. Inilah nama sapi Bruno, pemilik Safiuddin Saputra Farm Bondowoso. Bapak Kepala Desa malam hari ini juga ikut hadir di tengah-tengah kita. Berapakah bobot dari Bruno? Bapak, apakah ini benar Bruno ya?
atau juga masukan panjenengan untuk mengenai kontes malam hari ini dan penampilan Bruno, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini saya pendatang baru. Saya tak tahu. Saya malam dan MP 13 alhamdulillah mencapai 1377 alhamdulillah. Ya, ini saya bukan kesini bukan cari apa. Teman. Kesini cari teman. Ya ini intinya. Silaturahmi. Tidaknya itu terserah. Umurnya di sana ya. Ya masih mau semuanya. Ini ada Bruno sudah. Hidup Bruno. Ya. Kabupaten Bondowoso ini ya, Jawa Timur ya. Terima kasih. Kota Tapai. Cuma ada Kota Tapai. Kalau Pak Hidayat main-main ke Bondowoso, terima kasih Tapai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dulu Pak Haji. Bapak Safiuddin ya, nama Safi Bruno yang di malam hari ini menjadi monster yang sangat luar biasa dengan bobot 1377 ya, dari kota Tapi Bondowoso. Dan selanjutnya menyusul di belakangnya ada Joker. Kita masukkan ke tempat penimbangan dari kandang pedalaman Farm. Sang maestro dari kandang pedalaman malam hari ini kita akan saksikan bersama-sama apakah bisa mengalahkan. Awas ya, yeah. Pelan-pelan, awas ya, yeah, muter dulu. Nama sapi Soker ya. Yeah. Oke, biar tenang dulu. Timbangannya di set ulang mungkin. Berapakah bobot dari Joker? Pelan-pelan. Sang maestro malam hari ini kita saksikan bersama-sama dari kandang pedalaman, persaingan sangat ketat. Berapakah satu tiga untuk sang maestro malam hari ini, saudaraku? Persaingan sangat ketat sang maestro malam hari ini Joker. Berapakah malam hari ini bobot dari sang maestro kandang pedalaman Farm? Berapakah untuk sang maestro kandang pedalaman Farm? 1-3-0. Terima kasih yang malam hari ini sudah menjadi saksi.